Jumlah penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang mengalami penurunan hingga 15% pasca libur Natal pada 25 Desember lalu. Seksi Keselamatan Berlayar Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Pinang, Marta Wilayah menjelaskan, jelang libur Natal pada tanggal 20 hingga 25 Desember lalu, jumlah penumpang di Pelabuhan Sri Bintan Pura mengalami peningkatan hingga 15%. Namun setelah libur Natal, penumpang kembali normal seperti hari biasanya. Selama kali ini penumpang sudah kembali. Daripada sebelumnya, mulai tanggal 20 sampai tanggal 24-25 itu sudah ada peningkatan. 15% lebih kurang. Setelah tanggal 26 sampai 27 kita lihat kembali, penumpang sudah tidak mulai. Marta Wilayah menambahkan, saat ini keberangkatan kapal tujuan domestik dan antar pulau telah normal seperti biasa sesuai jadwal keberangkatan. Sementara itu, Yusuf, salah seorang penumpang tujuan Moro mengatakan, dirinya berangkat guna perjalanan dinas dan sudah melengkapi persyaratan keberangkatan sertifikat vaksin dosis kedua. Saya jelas persiapan fisik, mental, juga kesehatan, juga tugas-tugas pendukung seperti surat perintah dari dinas dan lembaran-lembaran lainnya dan dokumen yang harus dibawa untuk koordinasi ke sana. KSOP Tanjung Pinang saat ini membatasi 70% jumlah penumpang, serta mengimbau kepada calon penumpang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga jarak saat berada di kapal. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan.